Ya, assalamualaikum, dulur-dulur. Pada kesempatan hari ini saya akan ketemu dengan Wawin Laura karena banyak sekali di kolom komentar saya yang menanyakan tentang lagu Dan Ku Kempot. Biar panjenengan-panjenengan terpuaskan, tidak rancu, langsung kita ngobrol dengan penciptanya. Mari ikuti. Kula nuwun. Monggo. Saya di sini mamangsa bersama artis seniman yang luar biasa ada Mas Wawin Laura. Dan ada Mas Mamang. Ini menanggapi komen-komen dulur-dulur, sobat ambiar, sad boy, sad girl dan juga kempoter yang alhamdulillah kemarin Mas Wawin membuat lagu dengan judul Dan Ku Kempot. Baru diposting beberapa hari aja. Yang nge-share juga sudah banyak dan juga viewernya alhamdulillah nambah. Juga nambah terus luar biasa, berarti ini antusiasme dari dulur-dulur untuk merespon karya dari Mas Wawin Laura yang berjudul Dan Ku Kempot. Wah, itu judul yang sangat luar biasa loh. Ini Mas, Dan Ku Kempot ini kan lagu yang tercipta karena apa ini Mas? Jadi memang saya kan banyak yang bertanya, kok Danku sih? Mungkin asing ya di telinga masyarakat bahwasanya Danku itu hanya diucapkan kepada sang maestro dari orang-orang sekitar yang terdekat atau teman-teman terdekatnya. Jadi tidak ada kata-kata Danku di masyarakat. Danku ini biasanya tinggal seorang komandan atau apa lah, ini komandan campur sarinya ya beliaunya. Jadi seorang maestro itu kita panggil Dan. Dan ini kan juga banyak sekali konco-konco seniman, dulur-dulur seniman yang membuat karya yang didedikasikan untuk Lord Didi Kempot. Terus Mas Wawin juga membuat dengan konsep dan juga garapan yang tentu saja berbeda dengan yang lain. Kenapa Mas Wawin kok memilih konsep garapan yang bisa dikatakan tidak begitu familiar di telinga teman-teman campur sari? Jadi seperti yang awal tadi Mas Mamang pertanyakan, bahwasanya tidak apa-apa bahwa kalau Mas Didi Kempot itu memberikan ilmunya kepada sang junior. Mereka banyak berkreasi, banyak sekali pencipta-pencipta lagu berlomba-lomba memberikan sebagai tanda kasihnya kepada Mas Didi Kempot, akhirnya menciptakan lagu buat sang maestro di saat beliaunya sudah dipanggil yang Maha Kuasa. Nah, aku sendiri tuh melihat dan mendengar bahwasanya lihat dari beberapa video, beberapa ciptaan, beberapa musik, hampir mayoritas sama. Kan aku wonge senengane beda nih, aku enggak suka dipadake liyane itu paling enggak suka. Beda nih. Apalah aku. Aku wonge nang grek kuwi padha, aku langsung lari dengan ide baru. Dipadani neh lari dengan ide baru. Akhirnya saya memberikan warna beda dengan musik pop, tapi popnya ini tuh pop menggegiri sih. Jadi musiknya yang benar-benar bisa mengena di hati, ada biola, ada sentuhan-sentuhan yang membuat yang mendengarkan itu antara musik dan syair dan lagunya itu kawin. Jadi kawin ibaratnya bisa sinkron ngono kuwi. Terus iki Mas, pilihane. Ya ini kanca-kanca seniman sing di Solo itu kan juga banyak. Tapi yang dipilih kenapa yang terlibat beliau-beliaunya? Saya memberikan peluang kepada semua seniman. Sebenarnya saya sudah menghubungi banyak teman-teman yang merespon cepat, itulah yang aku ambil. Karena memang di sini tuh sistemnya kan saya minta tolong. Jadi minta tolong itu kan tidak ada embel-embel saya ngasih sesuatu kanggo seorang artisnya atau senimannya itu. Jadi saya meminta, saya WA kepada semuanya. Kayaknya yang respon kok cuma Mbak Enda, Mbak Suti, sebenarnya masih banyak lagi tapi telat. Setelah saya rekam, setelah saya mixing, karena kan cepet banget saya
bikin lagu setujuh hari beliaunya meninggal. Saya kesana menyekar, mendoakan Mas Kepot, pulang-pulang dengerin lagunya Mas Kepot dari awal sampai akhir. Banyak judul-judul yang mengena, bisa dirangkai sebuah lagu. Nah, ini yang menarik dari lagunya yang berjudul Danku Kempot. Karena dari lagu, syair lagu ini semuanya bisa dikatakan 80% berisi judul-judul lagu dari beliau. Iya. Jadi kalau orang banyak komen, mereka kan belum tidak tahu lagunya Kempot mungkin ya. Jadi memang kalau saya sendiri kan penggemar dari kecil. Sampai sekarang pun saya masih mencintai beliaunya. Mencintai bukan berarti memiliki, tapi mencintai atas karya-karyanya, dengan suaranya, dengan karismanya yang sangat luar biasa. Saya bangga banget. Disitulah aku tahu semuanya judul-judul lagu. Karena sekarang kan tidak harus mendengarkan dulu, kita cari di YouTube pun keluar semua, gitu kan. Nah, kalau dari awal sampai akhir bisa dilihat, atau bisa dilihat dari syairnya itu ada Danku Kempot, dan Konco Kentel. Nah, Konco Kentel itu juga judul lagunya Mas Didi Kempot. Saiki turumu es angler, kita gabungkan berarti Danku Kempot, Konco Kentel turune wis angler mergo sampun dikersake Gusti Allah. Terus nangisi sekonyong-konyong koder, berarti itu judul lagu. Kenapa kok nangis sekonyong-konyong koder itu kan artinya mendadak, mak betundur. Kok ujung-ujung aku nangis gara-gara kamu dipanggil yang tua. Ranau dan ranau bludo. Nah, berarti kita tidak tahu bagaimana nanti akan terjadi. Ranek udan, ranek bludo, ngerti-ngerti sesuatu berita yang... Nah, ini jadi sesuatu yang menarik kita bahas, Mas Gawin. Banyak sekali netizen atau konco-konco yang komen itu, "Wecen juga salah, Win. Artinya udu kuwi." Nah, ini bisa dijelaskan ki Wecen you yang asumsi konco-konco yang komen dengan Wecen you Mas Gawin ini apa? Berbeda sekali. Karena kalau kita artikan Wecen you itu enggak ada artinya. Mungkin anggapannya netizen itu we can you ngono karepe ngono ya. Kalau enggak mungkin ini bahasa Mandarin apa bahasa Inggris sih? Karena saya sendiri juga ngomongin lagi tentang judul. Judul lagunya Mas Kempot itu, ciptaannya itu sebenarnya bukan ciptaan Mas Didi Kempot pribadi, tapi buah karya dari Mas Mami. Wecen you. Wecen you, tapi karena ben ketok hae begitu ke Inggris jadi Wecen you. Kowe pancen ayu. Kita sambungkan dengan judul lagunya Mas Kempot, My Love. Mungkin di sini belum begitu familiar karena itu lagunya di Suriname sana. Sekarang dinyanyikan sama Mas Dori Harsa, My Love. Sekarang udah banyak yang tahu. Jadi kowe pancen ayu cintaku. Jadi artinya begitu. Terus ini banyak sekali yang menuai kritik, Mas Awin, terutama di akhir lagu. Sing ngucapke kowe karo Mas Tera. Saya dengan Mas Tera ini. Sekali lagi kita tegaskan bahwa memang sebelum kita share ke masyarakat tentang Husnul Khotimah. Nah, sebenarnya yang diucapkan itu dari Mas Mamang, Mas Tera itu benar Husnul Khotimah. Karena kurang ketelitian saya di dalam tipu atau mengetiknya, editnya itu saya kurang teliti. Di saat selesai udah naik, ternyata ada tulisan HK, Husnul Khotimah. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang banyak yang pinter mendadak. Ya, berarti kita juga terima kasih bahwasanya konco-konco netizen, konco-konco yang melihat lagu ini ya sangat peduli. Kita ambisi positifnya seperti itu aja. Iya, benar. Sangat peduli. Perhatian. Kalau enggak memperhatikan enggak mungkin kan sampai sedetail itu ya kan. Walaupun kita sudah sangat berhati-hati ketika kita membuat lagu, menulis itu kan kita sudah bertanya pada ahlinya. Kita sudah tanya ke sana kemari, tetapi karena ini juga bisa dikatakan sangat cepat prosesnya, Mas Winnie. Prosesnya cuman saya itu lagu jadi
langsung masuk rekaman. Saya mengundang teman-teman itu, ayo langsung sekarang aja, saya pengennya sekarang. Aku belum kenal lagunya, pilih lagunya. Gampang banget, ini familiar untuk di telinga seorang seniman hebat. Mbak Indah Laras kan termasuk seniman yang hebat lah. Dia bisa segala jenis musik, bisa membuat cengkok dari suku Jawa, suku mana bisa semuanya. Dia itu pinter banget. Akhirnya saya mengambil sikap, Mbak Enda pokoknya ini nyawanya di kamu, nyawanya di Seruti. Saya membentuk lagu ini, saya sesuaikan dengan ciri khasnya Mbak Enda. Mbak Enda Laras kan ciri khasnya seperti itu. Akhirnya Mbak Enda, Mbak Seruti, Wawin Laura, juga ditambah seniman muda ada Anjas, Mbak Anjas, dan juga ada Yuda. Dan komen yang ribuan di YouTube kita, semuanya tidak ada yang mengatakan tidak nangis, merinding. Bahkan ada yang dislike pun dihujat oleh teman-teman yang lain. Karena memang itu kadang-kadang orang yang tidak mengerti, mungkin dia tanpa sengaja dislike. Ada yang seperti itu. Karena aku pernah kesenggol gitu, tapi kita udah keluar YouTube, ternyata aku dislike uang, aku nggak sengaja. Kadang-kadang seperti itu, kita positif thinking aja sih. Kita obrolannya sangat menarik, Mas Wendy. Ya mungkin ini bisa menjawab rasa penasaran dan rasa bisa dikatakan apa ya, kok begini toh lagunya ini. Dari obrolan singkat saya dengan Mas Win Laura ini mungkin bisa menjawab pertanyaan panjenengan-panjenengan. Apabila panjenengan nanti juga merasa kurang dari jawaban kami berdua, nanti bisa komen lagi. Nanti insya Allah kita jalali subscribe lagi. Jangan lupa subscribe, share YouTube-nya Mamang Se Channel dan juga Wawin Laura Official. Dan juga ini ada teman saya yang satu ini di Saluran Teras Sutiro. Oh iya, dia itu kasihan subscribe, kasihan banget dia itu baru awal mesakno yuk koncone di kei rezeki. Ya memang kita sendiri juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semuanya. Subscribe, tanpa kamu mungkin kita sendiri tidak bisa lebih giat berkarya ya. Karena karya kita dihargai dengan Anda yang selalu berkomen, nge-like, dan juga subscribe. Luar biasa. Untuk pecinta seni, pelaku seni, kadang-kadang kita pelaku seni sendiri merasa dihargai apabila ada penikmat dan pecinta seni itu sendiri. Matur nuwun dulur-dulur semuanya. Kita ketemu. Kita ketemu lagi nanti di obrolan yang lainnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.